Ian, Ian. Kau tahu tidak, Universitas Junior sedang bersaing dengan tim tamu. Menurutku, mereka itu adalah tim Phoenix. Aku tidak peduli. Kau kan kaptennya, bukannya seharusnya kau pergi. Ian, semua orang sudah menunggumu. Oh, apa sudah mulai ya? Menyebalkan. Wow, ini sekolah atau kastil? Besar sekali. Kau sangat heboh melihat ini. Jika kau melihat rumah musim panasku, pasti kau akan pingsan. Apa? Kau juga punya rumah musim panas? Hah? Bukankah setiap keluarga itu punya satu atau dua rumah untuk liburan? Meskipun ukurannya bisa berbeda-beda. Punya aku sekitar 10 menit dari sini dengan limosin. Dan ukurannya pun bisa dua kali lipat. Kau tidak mengerti atau itu kau keren, melakukan kan? Itu dengan sengaja, ha? Oh, Elaine sudah datang. Elaine? Kalian sudah lama menunggu? Di mana pelatih Jo? Dia akan datang. Dia menyuruh kita pemanasan dulu. Aku tahu, dia pasti akan terlambat. Di mana yang lainnya? Oh, Susi sedang sakit, jadi dia tidak bisa datang hari ini. Yang lain bilang padaku, tidak akan datang hari ini. Baiklah, kalau begitu. Ayo mulai. Sudah hampir waktunya. Boleh aku minta hotdognya? Hei, aku sejak wajar. Kau sebut ini penelitian. Nama Ian, juara dunia termuda, kapten tim Hellstrom. Astaga, aku sudah tahu ini. Bawakan aku informasi terbaru lagi. Maafkan aku, tapi... Apa? Kami akan mencoba yang terbaik, Nona Olivia. Kau akan kuhukum jika tidak melakukannya. Baik, Nona. Baik, Nona. Olivia? Apa yang dia lakukan di sini? Kau sendiri sedang apa di sini? Ah, itu. Ada yang harus kulakukan. Siapa gadis cantik ini? Oh iya, kenalkan. Ini adik perempuanku, Olivia. Ada urusan apa kau di sini? Aha, kau di sini untuk mendukungku, kan? Apa? Apa yang kau katakan? Hah, kau jauh-jauh datang kemari untuk berterima kasih padaku atas poster Ian itu, kan? Dan pada akhirnya, keluargaku benar-benar mendukungku. Aku merasa tersanjung sekali. Poster? Oh, yang waktu itu. Ian bilang bergabung dengan tim iRover, tapi malah tim ini. Dia akan marah jika tahu aku di sini untuk mendukung Ian. Kau harus menghindarinya, hindari dia, Olivia! 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 Kau baik-baik saja? Olivia, kau tidak apa-apa? Hei, kau! Kenapa melakukannya? Hah? Memangnya kenapa? Aku hanya berlatih. Dia tadi hampir terluka. Salah dia sendiri. Anak itu yang lari ke sini lebih dulu. Kenapa kau mencari ribut, ha? Jangan membuat keributan di sekolahku. Berhenti mengganggu latihanku dan jaga anak kecil itu. Dan bawa dia pergi jauh dari sini. Minta maaf. Enak saja. Kau menyuruhku minta maaf. Minta maaf sekarang juga. Lalu bagaimana kalau aku tidak mau? Ini adalah zona larangan terbang. Dan bagaimanapun juga, kau tidak boleh melukai orang dengan iRover. Tapi kan aku tidak tahu kalau dia akan muncul dari sana. Hei, kau ini berani-beraninya ya? Ada apa ini berisik sekali? Wow, itu Ian. Kapten, kau di sini? Aku tanya, ada apa ini berisik sekali? Ah, anak-anak nakal ini masuk tanpa izin. Jadi terpaksa, aku memberikan mereka pelajaran. Aku sudah melihat semuanya. Aku minta maaf atas namanya. Jangan minta maaf padaku. Minta maaf pada wanita muda itu. Oh, astaga. Maafkan aku, Nona. Ian, kenapa kau minta maaf padanya? Ben. Mulai sekarang, kau tidak tergabung lagi dalam tim Hellstrom. Apa kau bilang? Apa harus kuulangi lagi? Pergi dari sini sekarang. Aku baik padamu karena kau mahir menerbangkan aerover. Kau pikir kau bisa melakukan aku seperti ini? Apa?
Wah, dia sangat cepat. Keterlaluan kau ya. Refleksmu itu masih lamban sekali. Pergilah dari hadapanku sekarang juga. Apa? Awas kau ya. Aku tahu, suatu hari Ben pasti terlibat masalah seperti ini. Ini seminggu lebih cepat dari yang kubayangkan. Lepaskan aku. Lama tidak bertemu ya? Ya, memang sudah lama sekali. Apa anak-anak ini anggota barumu? Aku pernah melihat gadis kecil itu menyelinap kemari untuk melihat kami bermain sesekali. Apa? Jadi alasan kau di sini bukan karena kau ingin mendukungku, Olivia? Maksudmu? Perkenalkan pada kami. Dia terlihat sangat ambisius. Dia adalah... Aku adalah Sean. Senang bertemu denganmu. Aku ingin jadi juara dunia Air Rover. Juara? Hei, apa yang baru dia katakan pada Ian? Iya, beraninya dia bilang begitu. Dia bilang juara. Menarik. Haruskah aku coba keterampilan calon juara Air Rover masa depan? Oh. Jika kau menyebut dirimu seperti itu, maka kau pasti anak yang sangat berbakat, ya kan? Apa? Sean anggota baru. Aku rasa dia belum siap melawan juara sepertimu. Aku ragu kalau kau berpikir itu adalah latihan yang cukup bagus. Selain itu, ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Kau harus tahu itu, Jen. Ian, sebenarnya apa yang kau rencanakan? Aku melawan Ian. Aku dengan Ian? Lupakan saja kalau memang kau tidak mau. Hah? Akan aku lakukan! Bagus. Kalau begitu, izinkan aku melihat keterampilan seorang juara masa depan. Aku harap Sparkles tidak berpikir dia akan benar-benar mengalahkan Ian dalam balapan ini. Sekarang, giliran aku. Itu cerita yang berbeda. Kalian itu terkenal karena berhasil menghadapi rintangan berdua. Apa? Kapan kau mengetahuinya? Mengalahkan Ian selalu menjadi impianku. Aku bisa melakukannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Kau sudah siap, anak baru? Ya, akan kutunjukkan pada sang juara betapa hebatnya diriku. Sean atau Ian, Sean atau Ian, aku tidak bisa putuskan. Nona Olivia, ada informasi terbaru tentang Ian, Nona. Waktu yang tidak tepat, terserahlah. Sekarang beri aku info tentang Sean. Apa? Baik, Nona, segera aku laksanakan. Aku baru saja terpikir pekerjaan yang bagus untuk kalian. Baiklah, apa semuanya sudah siap? Kompetisi hari ini adalah balap jalanan. Balap jalanan? Stadion bergerak ini diciptakan oleh kecerdasan buatan generasi ke-8. Stadion tim Phoenix hanya terdiri dari peta hologram. Tapi di stadion ini, semuanya bergerak seperti kota sungguhan. Dan pergerakan Air Rover-nya menjadi nilai. Kita akan segera mulai. Yang ada di hadapan kita adalah kota kecil, kota imajinasi. Semua yang ada di sini dibuat seperti kota sungguhan. Pinggiran kota adalah arena latihannya. Jika kau menyimpang dari jalur atau mengalami rintangan, kau akan mendapatkan poin sebagai penalti. Setiap detik tubrukan menambahkan 1 detik ke waktu terakhirmu. Setelah selesai, nilai akan diperhitungkan. Yang memiliki waktu tercepat adalah pemenangnya. Ingat, kalau kau mencapai piktogram orang bergerak, maka kau akan segera didiskualifikasi. Haruskah kita lewati semua ini untuk memulai kompetisinya? Lakukan, ayo cepat bersorak. Ayo Sean. Bersiaplah. 3. Jangan gugup. Lakukan 2, saja yang terbaik. 1. Mulai. Wah, luar biasa. Bagus. Fokus, Chow. Balapan jalanan adalah tentang bermanuver di sekitar mobil dan objek yang bergerak tanpa menabrak sampai ke garis finish. Baiknya kau tidak kalah, atau pelatihan khusus akan menantimu. Oh, baiklah. Tidak, aku harus kemana?
tetap fokus. Setidaknya dia melewati cincinnya dengan cepat. Dia terjatuh melalui cincin buatan itu. Jadi, haruskah aku bilang kalau itu... Untung saja mesinnya masih baik. Tapi jika kau terus seperti itu, Skyhawk tidak akan bisa bertahan. Baiklah, Elaine. Aku akan lebih hati-hati. Tapi dia memang mengagumkan. Fokuslah pada permainannya. Awas, Sean! Akan menghancurkan Skyhawk. Ini bukan balapan mobil. Kenapa kau merangkak di lantai? Kalau kau tahu, kau dalam masalah. Benar. Kenapa perutku tiba-tiba sakit? Paling biasa. Hampir saja. Aku yakin ini pasti balapan jalanan pertamanya. Kenapa orang baru itu bicara tentang jadi juara pada Ian? Dia sangat menyebalkan sekali. Ini masalah besar untuk kita semua kalau Ian marah. Gentengan dari jalanan menyebabkan kerusakan pada motormu. Tenaganya tidak konsisten. Kau terganggu, bukan hasil yang menunjukkan. Aku tidak bisa menjaga keseimbangan. Kerusakannya serius. Kalau bagian itu rusak lagi, Skyhawk tidak akan bisa terbang. Hati-hati. Hey, juara masa depan. Apa itu usaha terbaikmu? Ini belum berakhir. Aku akan menyusulmu. Akan berhasil. Sean, kau adalah milikku. Kau milikku sepenuhnya. Bagus. Itu menunjukkan aku tidak sia-sia mengajarinya. Tapi aku ini masih jauh lebih baik darinya, bukan? Mempercepat tidak ada artinya. Dalam balapan, menghindari rintangan dengan baik adalah hal yang sangat penting. Ini bukan tentang seberapa cepat kau melaju. Kalau terus seperti ini, akan dieliminasi. Apa? Tidak mungkin. Hey, Sean, apa aku mengajarimu untuk balapan seperti itu? Dia hampir saja menyusulnya. Tapi Skyhawk dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Inilah kesempatanku. Apa yang kulakukan? Lewati dia sekarang. Astaga, aku bisa saja memimpin kalau aku agak lebih cepat. Ini jebakan. Sean, jangan. Ini jebakan. Kena kau. Aku tidak bisa biarkan balapan berakhir seperti ini. Aku yakin pasti ada jalan. Sekarang adalah kesempatanku. Sekali lagi, Ultra Hulk Sunriser! Tidak! Tidak!
Hawk dieliminasi. Balapan sudah selesai. Ian, memang luar biasa. Tidak kusangka aku balapan dengannya. Aku kalah, tapi aku tetap senang. Kau luar biasa, balapannya juga luar biasa. Ian, merupakan kehormatan bisa balapan denganmu. Balapan denganku, katamu? Beraninya kau bilang kalau itu adalah balapan denganku. Apa? Apa maksudku? Kau yang bilang kalau kau ingin menjadi juara masa depan. Tapi nyatanya apa? Yang kau lakukan hanyalah bicara omong kosong saja. Oh, itu agak kejam. Itu kan hanya balapan latihan saja. Bagaimana kalau yang tadi itu bukanlah sebuah balapan? Apa? Apa maksudmu? Apa kau bisa mengalahkanku? Bagaimana hasilnya? Kau yang kalah. Jangan pernah berani bilang lagi kalau kau adalah juara Aerover. Ian, kau yang mengusulkan balapannya duluan. Kau tidak pantas bicara seperti itu padanya. Ian! Jadi juara, itu adalah impianku. Kau bisa bilang apa saja, tapi aku akan wujudkan. Aku menantangmu untuk balapan denganku lagi. Itu tidak akan pernah terjadi. Buang saja impian itu ke tong sampah. Ian bisa kejam juga ya. Kekalahan menyenangkan itu tidak ada. Aku ahli mesinnya Hellstrom, Jay. Aku minta maaf atas nama Ian. Itu sangat mengagumkan untuk balapan pertamamu. Baiklah, sampai jumpa lagi. Bagus sekali. Iya benar, aku hanya bahan tertawaan saja. Meskipun kau kalah, intinya adalah bersikap sportif. Aku yang payah melawan juara. Oh. Aku tidak bisa bilang kalau aku... Sebenarnya, berkat kau, kami mendapatkan data eksklusif tentang pertarungan Blitz. Dan kami melihat potensinya Skyhawk. Tapi kau sudah berusaha. Pertandingan dengan Universitas Junior akan dimulai. Mereka bahkan bukan universitas. Jadi tunjukkan saja kemampuan kita yang hebat pada mereka. Aku mau jalan-jalan sebentar. Oh, baiklah. Menurutmu bagaimana jadinya nanti? Oh, mungkin mereka akan seimbang. Ian, di sebelah sana. Sampai bertemu di dalam. Payah. Ian, kau bukan panutanku lagi. Mungkin aku kalah hari ini, tapi suatu hari nanti aku akan mengalahkanmu dan jadi juara. Mahkota itu bukan hanya untukmu. Memang benar, Nona Olivia. Ian tidak mudah dikalahkan seperti yang kita duga. Ternyata Phoenix mendapatkan teman yang menarik juga ya. Bagaimana menurutmu, Drake? Keseluruhan menarik. Tapi dari segi kemampuan, dia cuma orang baru. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kita. Satu-satunya yang punya kemampuan adalah Chen. Kita sudah cukup melihatnya tadi. Sekarang, ayo pergi. Wow! Dia kelihatan senang. Tidak heran kau jadi pilot utama kami. Apakah Anda menontonnya? Tentu, andalan kami balapan. Kau tidak akan bisa melihat itu setiap hari. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan semua lawanmu? Kenapa menanyakannya? Dia bahkan bukan seorang pilot. Dia hanya pemula yang mengaku hebat saja. Ya, kupikir juga begitu. Bagus untuk pemula, dia bahkan bisa menyamaimu selama separuh balapan. Aku yakin, dia cuma beruntung. Aku rasa kau bilang begitu. Anda pasti tertarik dengannya, ya kan? Dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Tapi kalau kau balapan lagi dengannya, beritahu aku ya. Meskipun bukan balapan resmi seperti hari ini, kau harus tunjukkan kemampuanmu padaku. Aku akan menantikannya.
Hahaha.